Okay, let's talk about CS 2023 game. Kali ini giliran Acer yang akan kita bahas. Kira-kira apa aja nih yang baru dari Acer? Halo semuanya, kali ini kita akan recap CS 2023 khusus untuk Acer. Langsung aja kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada Acer Halo Swing. Nah, yang satu ini adalah portable smart speaker dari Acer yang baru, yang berjenis 360 degree speaker atau 360 derajat speaker dengan RGB LED di bagian bawah dan LED dot display yang bisa menampilkan cuaca, alarm, jam, dan yang lainnya. Nah, si LED dot display tersebut itu bisa kalian kustomisasi melalui aplikasi Acer Halo. Halo Swing ini kompatibel dengan Google Assistant, jadi bisa kalian pakai bersama dengan smart device yang lainnya, yang tentunya sama-sama support Google Assistant. Selain itu, Acer Halo Swing ini mempunyai rating IPX5 yang tahan terhadap percikan air, dan klaim Acer, baterai dari Acer Halo Swing ini bisa bertahan hingga 10 jam. Harganya sendiri dijual di angka $299. Kedua, Acer Bike Desk. Sebuah sepeda statis yang bisa kalian pakai untuk bekerja dan berolahraga secara bersama-sama. Nama dari sepeda ini adalah Equinect BD3. Yang memungkinkan kalian yang mungkin banyak kerjaan di luar sana dan gak sempet olahraga itu bisa olahraga sambil kerja. Jadi bentuknya itu seperti sepeda statis, tapi di bagian kemudi itu diberikan meja untuk bisa kalian pakai kerja. Bisa dipakai untuk meletakkan laptop, buku, atau alat kerja lainnya. Ini sangat cocok sih untuk kalian yang workaholic, yang sempetin olahraga aja gak bisa. Acer akan cuma pakai prosesor Intel dan VGA Nvidia untuk laptop barunya nanti. Kalau sebelumnya, Acer di tipe Aspire 3 dan Aspire 5 ada pilihan prosesor Intel dan juga AMD. Kedepannya nanti, baik di Aspire 3 maupun Aspire 5 itu cuma ada pilihan prosesor Intel dengan VGA Nvidia. Di Aspire 5, SKU paling tingginya itu nanti akan menggunakan prosesor Intel Core i7 1355U, ya generasi 13, dengan pilihan layar 14 inci, 15,6 inci, dan 17,3 inci. Dan RAM-nya itu up to 32 GB dengan SSD up to 1 TB. Untuk harganya sendiri, Aspire 5 ini nanti mulai harga $549. Untuk versi yang lebih murah, itu ada Aspire 3. Nah, si Aspire 3 ini tuh sama-sama cuma pakai Intel saja, nggak ada AMD. Menariknya di sini ada pilihan yang pakai prosesor Intel Core i3 N305. Ini nih, prosesor baru kayaknya. Nanti kita akan bahas kalau misalkan ada barangnya. Dengan layar Full HD IPS dan pilihan ukurannya sama, ada 14, 15,6, dan 17,3 inci. Nantinya si Acer Aspire 3 ini akan dijual dengan harga mulai $349. Nah, untuk yang menggunakan VGA Nvidia, ada pilihan Swift X14 dan juga Swift X16 yang pakai VGA dari Nvidia up to RTX 4050. Ya, 40 series ya. Yang kemarin sudah kita bahas di video Nvidia. Kalau belum tonton, tonton tuh. Dan keseluruhan laptop baru dari Acer ini, baik Aspire 3 maupun Aspire 5, diperkirakan akan rilis antara bulan Maret dan juga bulan Juni. Keempat, dua monitor gaming baru dari Acer yang pakai panel OLED. Ada dua jenis di sini. Ada 27 inci flat dan juga 45 inci curve monitor. Yang 27 inci ini tipenya Predator X27U. Dan yang 45 inci itu Predator X45. Ini bentuknya curve atau melengkung ya. Keduanya ini tuh punya resolusi 1440p dengan refresh rate 240Hz dan 0,03 milisecond untuk response time-nya. Untuk berat lensa sendiri, diklaim oleh Acer itu bisa sampai 1000 nits. Sedangkan untuk I/O port-nya ada HDMI 2.0 itu sebanyak 2 buah dan juga ada DisplayPort 1.4. Selain itu juga ada USB hub. Di sini ada USB Type-C yang support charging sampai 90 watt, ada 2 kali USB Type-A 3.2 dan juga headphone jack. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah laptop gaming baru dari Acer. Di CES 2023 ini, Acer memperkenalkan laptop gaming baru dari keluarga Predator Helios. Bukan hanya satu di sini, tapi langsung dua jenis dengan layar 16 inci dan juga 18 inci yang menggunakan rasio
16 banding 10. Nah, kedua varian paling tinggi untuk Predator Helios ini itu ada yang menggunakan layar dengan refresh rate 250Hz yang menggunakan panel mini LED display dan color gamutnya mencapai 100% DCI-P3. Dan jenis panel mini LED ini itu sebenarnya untuk sekarang sedikit yang pakai. Cuma ada di beberapa TV, ada di tablet yang mahal seperti iPad Pro yang 12,9 inci. Ada sih laptop brand sebelah yang sudah pakai mini LED, tapi di varian paling tinggi mereka yaitu Asus ROG yang baru. Tapi ya gitu, kalau udah pakai mini LED ini harganya akan menjadi lebih mahal pasti. Nah, untuk spesifikasi dari Acer Helios ini, prosesor yang nantinya dipakai itu varian tertingginya sampai Intel generasi 13 Core i9 seri HX ya, dan VGA-nya itu menggunakan RTX 4080 dengan TGP 165W. RAM-nya itu up to 32GB DDR5 dan SSD-nya itu up to 2TB PCIe Gen 4. Ya, kalau dilihat dari sekilas spek yang ditawarkan ini, ya gimana ya, namanya juga laptop high-end gaming, laptop gaming high-end, ya pasti kenceng gitu. Oke, jadi itu adalah recap dari Acer di CES 2023 ini. Semoga bermanfaat informasi yang kita sampaikan ini. Next video kita akan bahas AMD di CES 2023. Ada yang lucu nih di AMD. Makanya kalau misalkan nggak mau ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe. Dan see you on the next video. Saya Fat dan dadah bye-bye.